teduh, mengundang banyak langkah untuk mengunduh. Menanamkan harapan hati untuk berlabuh. Namun rantingmu rapuh, menggugurkan satu persatu lebat daunmu yang belum lusuh. Pagi hari sebagian terjatuh, yang sengaja ingin membuatmu luluh. Siang tadi sebagian lagi terbunuh, yang berjanji ingin menyayangi penuh. Sore menyapa tersisa sebelah jenuh, menggugurkannya sendiri karena teracuh. Semakin menggila, ini bahkan bukan musim gugur. Di sana ada yang tinggal beberapa saja, bisa terhitung dengan jujur. Malam ini, adakah lagi yang bakal hancur? Sepertinya lelah akan mematahkan semua di saat tertidur. Bila kehendak Tuhan masih berlaku, boleh saja nanti kamu saksikan. Aku mungkin adalah daun terakhir yang akan gugur, tapi bukan di malam ini. Tapi bukan juga karena situasi yang memaksaku mengakhiri. Karena Tuhan yang meminta aku sudah ini.
ulung yang sangat peduli dengan lingkungan. Jadi saya ingin menyampaikan, apalagi ini kontennya cukup mengena gitu ya, teman-teman MTMA East Borneo. Ya, ini East Borneo ya, ada yang dari Makassar juga. Jadi semoga ini bisa tersampaikan pesannya. Jadi apa yang disampaikan Mas MC tadi, sebagian ada yang benar. Tapi secara jelasnya, karena kepedulian saya terhadap lingkungan, saya ingin memvisualisasikan dalam bentuk seni tari, seni sastra, sastranya puisi, lalu seni lukisan. Tidak seberapa bagus karyanya, tapi bukan itu yang dicari, tetapi pesannya. Ya. Jadi pesannya di sini adalah, ya, terima kasih. Pesannya di sini adalah ini tentang bagaimana kita melihat daun terakhir yang saat ini sudah, apalagi di hutan Borneo ya, sudah sangat-sangat menipis. Kebetulan saya sudah sering masuk ke pedalaman, di mana sana sering sekali kita lihat lubang-lubang bekas tambang di daerah Sangatta, di daerah Bontang, Samarinda, bahkan yang terdekat Lokulu. Apa yang terjadi? Setelah dieksploitasi, tidak pernah lagi yang namanya reboisasi atau penanaman penghijauan kembali. Jadi, maksud saya di sini, Anda-anda sebagai pencinta lingkungan, ya bisa dikatakan seperti itu ya, sekaligus penikmat daripada alamnya yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Saya belajar banyak dari Pak Agus Bey, ketika kita belajar mencintai lingkungan, bahkan kita melindungi, menjaga, melestarikan, maka tumbuhan itu akan bertasbih untuk kita. Begitu ya Pak Agus Bey, mohon izin Pak Agus Bey. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman yang di sini, ini hutan masih asri. Datang bersih, pulang bersih. Jadi itu yang dimaksudkan. Cobalah mulai dari sekarang, dari lingkungan kita sendiri. Lingkungan di rumah kita sendiri, itu maksudnya. Baik, sekian mungkin dari saya. Saya Prima, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Lukisan ini tidak begitu bagus, tapi kalau ada yang berminat, saya akan berikan. Tunggu kering tapi ya, terima kasih. Iya! Yeah!